Sebelum perhelatan dilakukan, para penyanyi memperdengarkan lagu Perdamaian Dunia dengan dikawal para talent JFC Kids dengan membawa 13 bendera negara dengan busana khasnya. Negara tersebut masing-masing Amerika, Kanada, Jepang, Filipina, India, Australia, Hungaria, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Afrika, Senegal, serta Nigeria. Tampilan pertama performa Drum Band Kids yang kemudian dilanjutkan dengan penampilan para talent kid karnival dengan budaya daerah masing-masing negara di lima benua. Para peserta karnival melakukan aksinya dengan protokol COVID yang sangat ketat, menggunakan penutup muka dan sebelumnya telah cuci tangan, cek suhu badan dan tetap menjaga jarak. Penonton juga dibatasi hanya orang tua para talent berikut kru dan jurnalis yang meliput perhelatan dunia itu. Ini kan tidak seperti biasa menggunakan visir di pandemi ini, gimana perasaannya, gimana ini? Seneng nggak? Antara sedih sama senang. Kalau sedih, tahun-tahun lalu? Sedihnya itu karena nggak bisa bebas, berbicara sama teman itu harus jaga jarak. Tapi kalau senangnya itu masih bisa perform dalam keadaan seperti ini. Bahwa pada saat ini, di dalam keadaan pandemi yang sedemikian rupa dialami oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia, kita ingin menyampaikan bahwa adik-adik kecil kita, mereka jangan sampai tidak dapat berkarya. Mereka perlu tempat untuk mereka tampil dengan riang, untuk mereka bisa dapat bermain. Pesan yang disampaikan dalam momentum World Kid Carnival 2020 adalah anak-anak dunia harus tetap bergembira dan ceria di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Dari